bersama saya Emon Jawa tentunya ya, dengan konten-konten yang tidak berfaedah, game yang sangat konyol dan juga tidak manusiawi. Hahaha. Dan kali ini Emon mau ngelanjutin jurnal petualangan hutan yang kemarin sih ya, di buku Aranya Kak ini yang bagian keempat sih ya, mantap sekali. Oke, untuk bagian keempat ini ada beberapa quest sih ya. Yang pertama adalah teman lama Aranakin, kemudian kenangan Aranaga, dan yang selanjutnya adalah ini. Tapi jangan lupa, kalian harus menyelesaikan quest ini dulu cuy, Agnihotra Sutra, baru quest-quest yang lain bisa kita selesaikan. Nanti gua spill di deskripsi cuy ya, untuk quest-quest yang lain. Oke cuy ya, ini yang bagian akhirnya cuy ya, mantap sekali. Dan untuk bagian kelima, buat kalian yang belum cuy ya, bagian kelima itu kalian harus menyelesaikan quest Vimana Agama dulu cuy ya. Kalau udah, nanti Vimana Agama nanti ada quest lagi, namanya adalah Sampai Fana Pulih Seutuhnya cuy. Nanti gua spill di deskripsi video ini juga cuy ya, untuk yang kelima. Dan yang keempat ini adalah bagian akhirnya cuy ya. Kemarin gua bilang suruh nemuin 3 tokoh ya cuy, ternyata enggak, cuma satu tokoh Hayam, itu di quest Kenangan Aranaga, kemudian selanjutnya yang ini cuy ya. Nanti gua spill di deskripsi pokoknya urutannya cuy ya. Oke, mantap sekali. Langsung aja, di sini kita bakalan disuruh menjelajah cuy ya, menjelajah lagi ke tempat kita pernah bermain dengan si Arana lah pokoknya. Ini kalian kesini, Catrakam Cave ini cuy ya, di sebelah sini ada gua, nah kalian masuk ke situ cuy ya. Oke cuy, mantap sekali. Kalian pergi ke tandanya yang tadi cuy ya, ke gua yang tadi. Oke, kesini. Kalian turun terus lewat sini. Ini persis jalan pas buka hidden teleport kemarin cuy ya. Dan di sini ada gua, kalian bisa lihat di situ ya. Kalian masuk ke gua situ cuy ya. Pokoknya kalau ada musuh kalian kalahin aja cuy ya. Kalau nggak dilewatin juga nggak apa-apa. Oke, kalian masuk terus. Nah, nanti bakal ketemu rumah Aranara kayak gini, kalian belok kiri dari sini cuy ya. Nah, itu ada terowongan lagi. Nah, kalian ke sono. Oke, mantap, kalian masuk terus. Nah, sampai sini cuy ya. Nah, ini pernah kesini kita pas quest itu ya, quest kemarin. Nah, di sini kita disuruh untuk ngebunuh semua emerit-emerit ini cuy ya. Kalian pokoknya ada musuh di sini, kalahin aja semuanya pokoknya cuy lah. Sampai di sini yang di bagian bawah ini, kalian kalahin terus cuy ya, sampai di sini. Oke, ini untuk ya bukan yang terakhir ya, sebelum terakhir ini cuy. Kagak jelas sih ya. Oke, setelah di sini selesai nanti bakalan muncul si Azrul ini cuy ya. Si Azrul kampret. Ya. Kalian kalahin aja ini si Azrul. Oke, kita kalahin aja gimana cuy ya. Oke, kita tunggu cuy. Nah, oke sudah cuy. Kalau udah nanti bakalan muncul ini Aragaru cuy. Ternyata si Aragaru sudah lupa sama kita ya. Intinya pokoknya dia masih tahu kalau kita ini orang baik cuy. Nah, kalau udah si Aragaru suruh kita untuk memeriksa kemah milik emerit-emerit tadi cuy. Nah, ini di sini ada satu tanda tapi kagak ada apa-apanya cuy. Jadi setelah kesini kalian langsung ke bawah aja ke tempatnya tadi ngalahin si Azrul itu cuy. Nah, di sono ada sebuah catatan cuy. Kalian ambil. Nah, ini di atas box itu cuy ya. Nah, ini isinya adalah perintah dari majikan, intinya kayak gitu cuy. Kalau udah kita kembali lagi ke arah Garu cuy ya. Kita kasih tahu apa isi surat tersebut gitu cuy. Oke cuy, setelah ngobrol kita bakal dapat quest babak akhir kenangan. Ini quest reputasi cuy ya. Nah, mantap sekali. Kita disuruh ke sini. Nah, kalian teleport aja ke jamur-jamur ini cuy, mau tiama. Nah, kalian ke bawah. Oke, kalian ke bawah terus ya. Nah, itu tandanya udah kelihatan. Nah, kita ke situ bicara sama Hayam ini cuy. Kita ngobrol aja sama Hayam yang rindu sama Aranara karena dia udah gak bisa lihat gitu cuy ya. Ya kalau udah kita mendekat ke Aranara itu cuy ya. Ada Aranara 3. Kayak kemarin persis. Nah. Oke, kalian ngobrol di sini, Aranara bakal numbuhin bunga cuy ya. Nah, kayak gini bunganya. Mantap banget. Kalau udah cuy ya, sampai sini kita bakal ketemu Hayam lagi. Kita ubah jamnya ke hari besok. Pokoknya sampai ada tulisan besok di jam yang bawah itu cuy. Nah, kalau udah cuy ya, dari sini kalian pakai angin ini aja cuy ya. Maju pakai angin. Kalau anginnya belum muncul, kalian pakai elemen listrik ke ini cuy. Ke yang terbang itu nanti bakal terbuka mekanisme gitu cuy ya.
Oke, kalian kesini terus. Nah, itu Hayam ada di depan sih ya. Kalian bisa lihat. Nah, ini dia. Kalian ngobrol sama si Hayam ini. Dan setelah ngobrol, questnya selesai. Cuy, mantep banget. Kalian bisa lihat, ini kita dapat achievement cuy ya. Kita coba lihat achievementnya apa. Ada primogem juga, banyak banget ya dari tadi cuy. Oke, pohon kenari di kebun. Nah, oke, kita ambil sih. Dan kita lihat di bagian buku arahnya kanya lagi. Apakah sudah selesai? Mana? Oh, di atas sih. Ini dia. Nah, kalau udah. Nah, sudah ada tanda centangnya. Mantep banget cuy ya. Dan tadi itu kita nyelesain reputasi cuy ya. Kita lihat coba di tempatnya Effendi. Ayo, Effendi. Oke, kita coba lihat. Oke, quest terakhir babak akhir kenangan sudah selesai. Sudah bisa kita dapetin ya. Mantep banget. Oke, mungkin sekian aja video kali ini cuy ya. Bagaimana cara menyelesaikan jurnal petualangan hutan bagian 4. Dan ada quest reputasi juga tadi ya. Mantep banget. Oke, mungkin sekian aja video kali ini cuy ya. Jangan lupa tekan tombol merahnya. Tekan lagi juga jika kalian suka video ini. Dan silahkan tinggalkan komen jika kalian ada pertanyaan seputar Genshin Impact. Oke, mantap. Yang terakhir, makasih udah nonton ya. Bye.